Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber yang bernama Warta Petani Muda. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya jika pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun kalian berada untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga. Warta Petani Muda telah mengupload video sebanyak 660 kali dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 34.200 subscriber. Dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 14.876.286. Dan untuk country-nya, channel ini mencantumkan ID atau Indonesia. Dan untuk tipe channel-nya menggunakan People. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 23 Maret 2021. So pastinya usia channel ini sudah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya, karena saat mereview kita berada di tahun 2023. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel ini? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Dan ternyata channel ini teman-teman mendapatkan nilai B. Dan untuk ranking social blade-nya, channel ini mendapatkan 338.270. Dan untuk nilai ranking subscriber-nya, channel ini mendapatkan 3.563. Dan untuk nilai ranking video view-nya, ternyata channel ini mendapatkan 543.966. Dan untuk nilai ranking country-nya, channel ini mendapatkan 2008. Dan untuk ranking people-nya, channel ini mendapatkan 2373. Selanjutnya mari kita lihat lagi untuk subscribernya dan juga video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan dalam jumlah persennya? Dan ternyata channel ini mendapatkan 700 subscriber dan mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 33,3%. Selanjutnya langsung saja kita melihat video view-nya selama 30 hari yang lalu, dan ternyata channel ini mendapatkan 634.451 dan channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 2,1%. Selanjutnya mari kita lihat untuk pendapatan gaji yang diperoleh channel ini. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan $159 dan langsung naik drastis menjadi $2.500. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan $1.900 dan langsung naik drastis menjadi $30.500. Dan tanpa menunggu waktu lama, langsung saja ya teman-teman, kita kalikan bersama-sama menurut rata-rata nilai dolar saat ini juga ya. Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita, langsung saja ya, kita mulai untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube yang bernama Warta Petani Muda. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan $159. Jika kita kalikan dengan Rp15.500, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan penghasilan Rp2.464.500. Dan untuk gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan $2.500. Jika kita kalikan dengan Rp15.500, maka total gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan Rp38.750.000. Selanjutnya, kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.
dan untuk yang terendah, channel ini mendapatkan $1.900. Jika kita kalikan dengan Rp15.500, maka total gaji tahunan yang terendah, channel ini mendapatkan penghasilan Rp29.450.000. Dan untuk gaji tahunan yang tertinggi, channel ini mendapatkan $30.500. Jika kita kalikan dengan Rp15.500, maka total gaji tahunan yang tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan Rp472.750.000. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita dan juga menonton video ini beserta video berikutnya. Ditunggu loh subscriber dari kalian.